Ditemani artis Raffi Ahmad dan komika Marcel Widianto, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak di Tangerang Selatan, Banten. Dalam belusukannya, Gibran menampung berbagai aspirasi dan permasalahan masyarakat. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka melakukan belusukan dan menyapa masyarakat di kawasan padat penduduk Pondok Aren dan Ciputat, Tangerang Selatan. Saat belusukan, Gibran ditemani artis ternama Raffi Ahmad dan Marcel Widianto, komika yang digadang-gadang mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Tangerang. Dalam kegiatan ini, Gibran membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak dan disambut antusias para warga. Tak sedikit dari mereka berebut foto dengan putra sulung Jokowi tersebut. Gibran menyampaikan belusukannya kali ini dalam rangka menampung berbagai aspirasi masyarakat dari permasalahan Kartu Indonesia Sehat hingga BPJS. Selain itu, Gibran juga berencana mempersiapkan uji coba makan bergizi gratis di luar Jawa. Hari ini sama Marcel ya, di beberapa tempat, beberapa titik, sekali lagi tujuannya untuk belanja masalah ya. Tadi udah ditindaklanjuti terkait beberapa lansia yang belum mendapatkan atau BPJS. Oh ya, ini sedang kita persiapkan. Kemarin kan baru Surabaya, Solo, Tangerang. Ini kita sedang persiapkan di luar Jawa ya. Tunggu ya, saya butuh waktu untuk mempersiapkan. Terkait logistik dan lain-lain nanti akan kami perhitungkan ya. Senang sekali saya, suatu kehormatan buat saya ditemani oleh Mas Gibran datang ke Tangerang Selatan ini, dan warga juga antusias dan semangat. Anak-anak juga tadi kebetulan pas kita datang baru pada pulang sekolah, jadi memang pas banget waktunya. Terima kasih teman-teman semuanya. Dalam kesempatan ini, Gibran mengaku tidak pilih-pilih mengajak belusukan kepada calon kepala daerah yang didukung koalisi partainya. Dari Tangerang Selatan, Gisela Nurrahma, Irian Syahwayudi, Anyus melaporkan.